saya itu sudah sedih, Mas. Kita semua seniman sudah 2 tahun enggak ada kejelasan, dan selama 2 tahun kita juga enggak ada solusi. Dan kami seniman sangat sadar sekali dengan keadaan seperti ini. Yang terpenting kita diberikan ruang walaupun sedikit, kita tetap patuh dengan prokes yang ada. Selama ini 2 tahun ini seniman-seniman yang ada di perkasian sampai jual barang di rumah itu sampai terjual semua, Mas.